Polres Sumedang akan merilis dua peristiwa pidana. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan kendaraan sepeda motor. Jadi kejadiannya sekitar tanggal 2 Juni jam 3 pagi dengan korban saudara M. Ridwan, dilakukan oleh tersangka CP. Itu yang hilang adalah satu unit sepeda motor merek Yamaha 45P Bison warna hitam. Lalu oleh tersangka CP ini kendaraan tersebut dipindahtangankan melalui akun Facebook, di mana dibeli tukar tambah oleh saudara tersangka RHS dengan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih plus uang Rp50.000. Lalu oleh tersangka RHS ini melalui akun Facebook lagi ditukar tambahkan kepada tersangka EK berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah plus uang Rp1.700.000. Ini adalah tersangka curanmor. Adapun yang sudah dilakukan oleh Polres Sumedang adalah selain menerima laporan dan olah TKP, melakukan penyelidikan, penangkapan, lalu melakukan pemeriksaan tersangka dan penyitaan barang bukti. Diharapkan pemberkasan dilakukan tidak lama lagi karena semua alat buktinya hampir lengkap, kecuali kami belum menemukan alat untuk merusak kunci ya Pak ya, berupa obeng T, kunci T. Residivis bukan Pak? Bukan residivis.